wabarakatuh. Salam Golok Indonesia. Di kesempatan pagi yang cerah kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa pendapat tentang pergolokan atau perbelahan di Indonesia. Ada yang mengatakan ketajaman sebilah golok diukur dengan kertas HVS, dan ada yang mengatakan selis tisu, dan ada yang mengatakan ketajaman bilah itu terukur ketika sudah bisa menebas sutra. Menurut saya, itu semuanya benar, karena semuanya memiliki dasar masing-masing. Jadi, intinya ketajaman bilah saat kita pergunakan menyembelih itu bisa dengan cara yang sangat cepat. Demikian, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok sembelih Nusantara.